Pemirsa, politisi PDI Perjuangan Krisdayanti menyatakan akan tetap maju sebagai calon wali kota Batu Jawa Timur pada Pilkada 2024. Padahal beberapa hari sebelumnya anggota DPR itu sempat memberikan kabar bahwa mundur dari pencalonan melalui akun media sosialnya. Setelah sebelumnya menyatakan mundur pada kontestasi pemilihan wali kota Batu Jawa Timur, Krisdayanti memberikan klarifikasi akan kembali maju menjadi calon wali kota Batu pada Pilkada 2024. Penyanyi sekaligus anggota DPR itu mengaku jika pernyataannya mundur yang sempat diunggah melalui media sosial lantaran dirinya memikirkan anak yang masih sekolah di Jakarta. Namun KD mengklaim jika partainya masih memberi mandat pada dirinya untuk maju dalam Pilwakot Batu. Tahun ini saya dihadapkan dengan kontestasi legislatif,